ladang ini panggung yang dilalui panas. Kita pilih-pilih kita ada ya. Ada kota. Sama aja kre yang enak kare enak sehat dulu. Masih ada 3 kilo kre. Kita nih yuk semuanya terus. Oke. Sampai air terjun. Iya, iya. Saya disimpan dulu. Ada kerja? Di sini om kalau rezeki kita dapat berlian. Di sini. Sama bonggan emas. Emas apa dulu? Emas kuning-kuning lah hampir kah? Ini satu-satu tau tiga per bintang. Dari kekocuan. Masa besi. Ya,
kawas ng kayo. Wow. Thank you.
Juragan ko dati. Tinggal dua los. Ya. Besar. Paling anu nyari-nyari burung yang liar tuh mas, oh, yang cantik-cantik kan, iya, dibikin ke YouTube. Ke YouTube ya? Iya. Udah lama? Ya kalau YouTube-nya lama sudah. Yang kayak binatang-binatang dilindungi mas. Oh. Ah. Ah. Dan kemarin pulang dapat pelangi itu. Itu berapa sih? April. Keadaan surut sih. Itu masih SD. Itu sudah SMP ya.
Sama kan kalau yang anu tuh kan? Oh, yang makan. Kalau makan kita nasi gorengan itu. Enggak yang mie itu nah. Oh. Gitu. Dibagi-bagi. Enggak yang pas orang minta kita tahan gitu nah. Kita sedikit. Ya, Bu. Air terjun apa namanya, Mas? Kalau ini kita ada di air terjun Bentuang. Oh, iya. Untuk ini lokasinya daerah mana ini? Ini lokasinya di kawasan konservasi Pararawen. Pararawen satu, ah, ya. Satu. Ini tembusannya kemana ini, Mas? Ini kalau ditelusuri sungai ini sampai di Tendre. Iya, sungai Tendre. Sungai Tendre itu, Mas? Iya, iya. Yang tembus ke Sungai Barito, ah. Iya, iya. Ya, sampai Sungai Barito terus. Tadi ke sini ngapain, Mas? Kita ada kegiatan ke sini untuk melakukan pelepas liaran tukang dari BKSDA Kalimantan Tengah di Muara Tewe. Bersama rekan tim-tim ini, 1, 2, 3, 4. Ini ketua tim kita ini di belakang ini. Nah, dia yang selaku penunjuk arahan ini. Dia bapak ini, beliau ini yang punya wilayah ini sebenarnya. Tuan rumahnya, Mas. Iya, iya. Punya wilayah lah. Itu teman-teman juga itu. Si cewek-cewek itu ternyata kuat juga dia, Pak. Tadi gimana perjalanannya? Bah, luar biasa. Kita menuruni, mendaki bukit, turun lagi.
Kita ke sini naik motor. Wah, luar biasa asik. Kalau dari Muara TW, jarak ke sini itu berapa kilo? Sekitar perjalanan. Sampai di Pendre. Oh, Pendre. Nah, itu jalan kaki lah. Iya, jalan kaki. Kita telusuri sungai sampai di sini. Bagaimana, Bang? Asik air terjunnya? Oh, mantap. Wah, mantap, iya. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Ahmad. Oke, terima kasih, Mas. Iya, ini Mas Herianto. Ini punya wilayah ini, Mas Firma. Oke. Nah, itu sana, Mas Restu Purba dan Ibu April Rahmawati. Oke. Iya, ya, sekaligus bendahara banyak dia. Asik-asik. Itu teh ada lauk lah. Lauk bandai. Oh, lauk kamu tuh. Terima kasih.